Okay guys, assalamualaikum dan bertemu lagi di channel saya dan saya Nizul. Okay, okay, lama dah tak vlogging, jadi hari ni saya comeback balik. Oh, comeback cik, saya kembali lagi. Jadi untuk video kali ni, seperti dalam tajuk lah, dekat bawah eh, kau boleh tengok. Saya akan beritahu untuk setup yang saya guna, setup macam vlogging lah, untuk vlogging yang walaupun beginner pun apa ni boleh. So smartphone pun boleh, tapi untuk saya sini saya pakai GoPro lah. So untuk yang sekarang ni bukan GoPro, sekarang ni smartphone. Okay, so nanti kita akan tukar kepada GoPro, kita akan tengok setup macam mana. Okay, jadi untuk setup yang pertama, saya akan bagi tahu korang. Jom kita tengok. Okay guys, jadi untuk sebelum saya nak tunjuk setup tu, kat sini saya ada storage, dia punya big case lah, big case daripada, bukan daripada GoPro juga, so dia untuk GoPro, untuk travel lah. Jadi kat dalam ni semua aksesori saya letak dalam ni. Wah, macam buka ni ya. Briefcase duit lah. Tada. Inilah dia. Okey. Jadi semua okey, kau boleh tengok eh, GoPro semua kat dalam ni. Okey. Yang tengah shoot sekarang ni ialah smartphone. Okey, jadi biasa kalau untuk saya lah, untuk setup. Setup untuk vlogging, macam sambil berjalan macam tu, relax, santai kan. So tak adalah nak pegang besar sangat, tak adalah kecil sangat. Saya biasa saya pakai yang ni daripada GoPro. So dekat aftermarket pun di Shopee ada jual benda ni, tripod. Tak susah nak cari benda ni yang kecil ni, tapi kecil ni mesti banyak je. Dia ada yang besar ni, tapi yang besar ni korang kena the adapt sekali dengan clip dia, lagi satu lah untuk dia punya mounting GoPro dekat sini. Jadi untuk setup ni, saya biasa saya suka brand ni daripada Ulanzi guys, daripada Ulanzi. So first sekali saya akan pasang ni. Okey, so dekat sini apa yang saya suka dekat sini, dia boleh masukkan adapter GoPro. Okey. And then lagi satu, korang boleh letak mic dekat atas ni. Apa ni? Sama ada dia dua. Kalau korang tak nak letak mic, korang letak lampu. Tapi untuk saya sendiri, saya apa ni, fokus pada audio lah. Kan? Kita nak bagi audience dengar pun mesti jelas kan. Takkan nak bagi macam sangkut-sangkut macam tu. So nak buka dia macam ni. Korang tekan je kat sini. Tekan, lepas tarik kat sini. Dia macam tu. Okay. So ni GoPro. Okay. Ini GoPro Hero 7 Black eh. Hero 7 Black. Disebabkan apa ni, nak pakai mic eh, jadi korang kena buka dia punya pintu dia. Saya panggil pintu. Okay. So korang tekan dekat sini, tarik eh. So nak buka benda ni memang senang ya. Hati-hati, takut patah sebab benda ni memang, oi, tak ada lah. Tak ada jual spare part ni. So korang dah tarik je. Dia ketat sikit. Dia ketat sikit. Dia macam tu je. So dia clip macam tu. Okay. So korang nak pasang balik pun, korang masuk dulu tekan tap macam tu ni. Okay. So korang kena buka pintu dia. So simpan elok. Okay. So baru korang masukkan. And then untuk adapter. Ni adapter original daripada GoPro. Okay. So dekat sini dia ada port type C dengan 3.5 jack eh. So korang punya wire ni kena halakan masuk ke dalam eh. So biar dia keluar dekat sebelah sana. Okay. So dia macam tu. Dia juntai tu je lah macam tu. Okay. So untuk ni korang kena, dia punya port adapter ni type C. So dekat di GoPro type C. So korang kena pusingkan dia. Masuk eh. Jadi macam tu. Okay. Untuk mic, saya beli daripada Boya. Nama dia Boya. Boleh tengok Boya eh. Kalau korang nak dapatkan mic ni, boleh tengok dekat link description kat bawah eh. Saya panggil mic bulu lah kot. Ada macam ni. Dia datang macam ni. Yang bulu eh. Okay. So, function yang dekat atas ni, korang kena longgarkan yang ni sikit. So, korang just masuk je. Nampak tak? Korang masuk je. So korang pusing sikit, ketatkan sikit. And then mic ni baru dah clip macam ni. Nampak? Okay. Yang wire ni dia 3.5 jack, jadi masuk dekat adapter tu. Dekat sini.
Nampak? Okey. Nampak macam tak kemas kan? Tak kemas kan? Tak apa. Korang boleh buka balik. Korang boleh selip-selip kat sini sikit. Ha. Dapat kemas-kemas sikit, belik-belik sikit. Ha. Okey lah. Okey, inilah setup untuk apa panggil apa? Setup santai. Okey, jadi kalau untuk saya sendiri, setup macam ni jarang sikit lah saya pakai. Sebab apa? Sebab orang cakap apa ni? Dia punya mic ni, kalau korang tengok eh. Okey, bila saya on GoPro, kemungkinan lah dia punya yang bulu-bulu ni, yang bulu-bulu ni, mungkin dia akan interfere masuk kat dalam ni sikit. Ni. Kau nampak tak tu? Tu dia ternampak sikit. So itulah dia punya kelemahan dia. Tapi dari segi untuk audio memang sedap, sedap cantik. Okey, function untuk bulu ni dia biasanya dia nak tapis ni lah benda-benda yang halus-halus lah, angin, macam bunyi-bunyi ketukan-ketukan halus kan. Kalau korang tarik-tarik wire semua, so dia menghalang lah benda tu. And then kalau korang tak nak pakai bulu ni, benda simple je guys. Korang boleh tarik. Ni mic dia. Ini mic dia. Macam korang tengok yang luar negara punya interview kan, mic dia macam ni kan. Ni mic dia. Tapi tak lah, working brand dia orang lain lah. So saya pakai Boya lah. Okey, jadi jom kita pergi ke setup yang kedua. Let's go. Okey guys, jadi untuk setup yang kedua. Tapi yang ni advance sikit lah. View cantik sikit. Okey, inilah dia. Korang boleh pakai setup ni. Ni. Nampak tak? So ini advance dia pakai, saya pakai tripod. Tripod dia pun kalau korang tak tahu nak cari kat mana, boleh tengok link dekat description kat bawah tu. Okey, saya bagi tahu satu-satu eh. So dekat sini ada tripod. And then di advance dia ada lampu. And then dia ada mic. Okey. So untuk dia punya apa ni? Dia punya main dekat tengah ni. Okey. So dekat tengah ni semua bracket saya ambil daripada ni lah, Yulanzi. Yang si lampu ni pun sama juga daripada Yulanzi, okay? Yulanzi. So untuk adapter macam biasalah, yang tadi sepatutnya adapter boleh masuk tengah ni tau. Tapi saya saya kabel-tightkan dia, nak bagi dia apa ni? Tak nak bagi dia bergoyang kan. Kita ketatkan sikit lah. So adapter saya pakai yang case yang asal untuk yang ni punya. So tak tengok lighting dia, cakap mana dia punya cerah dia. Ni lighting dia. Okay, sorry. Okay. Itu lighting dia. Okay. So, ini setup ni semua. Okay. Yang casing ni, Yulanzi. Lampu ni sama daripada Yulanzi juga. Mic Boya. Tripod cayam. Tripod, apa ni, banyak brand. Tripod, kau boleh tengok. Ada yang, tak sampai RM10. Ada yang sampai berpuluh-puluh ringgit. Nanti kau boleh tengok. Okay. So, untuk tripod ni, macam biasalah dia. 3 step lah. Kau boleh buka dia punya pintu ni, lock ni. Boleh turunkan panjang mana kau nak. Boleh buka kat sini. And then untuk button ni, yang ni, kalau korang longgarkan sikit, dia terjadi macam ni. Nampak? Okay, so kau boleh ketatkan balik. So untuk macam nak ke kiri ke kanan tu, yang ni. Ni. Kalau korang longgarkan sikit, dia akan jadi dia loose sikit. Okay. So kalau nak stay je, tak nak bergerak, ketatkan balik. So untuk yang ni, skru ni, kalau korang longgarkan sikit untuk kita tinggi rendah. So macam itulah nak bagi tahu. So ini untuk setup yang okey. Untuk setup ni memang jarang lah saya pakai. Biasa kalau setup ni saya akan buat untuk benda-benda yang shoot untuk benda yang tak bergerak. Benda yang tak bergerak. Biasa kalau masuklah macam kita pergi travel ke semua dalam hutan ke, nak record benda tu macam nak fokus je, stay je nak dengar sound apa semua, saya pakai ni. Okay, saya akan pakai setup ni. Kalau untuk biasa santai vlogging pun boleh nak pakai ni, pun boleh. So terpulang kepada orang cakap apa ni, korang punya keselesaan lah. Jadi itu sajalah. Okay, so barang-barang ni semua korang jangan risau, saya akan letak link description dekat bawah . Jadi jom kita tengok setup yang ketiga. Setup yang ketiga ni ada lebih kurang yang macam setup yang nombor satu. Cumanya dia advance sikit. Kan nampak? Tak habis-habis dengan advance. Okay. Lighting Yulanzi yang special dia, kalau korang boleh tengok, dia ada dia punya slot untuk nak masuk mic boleh.
yang benda macam lebih kurang port, lebih kurang macam mic lah. Dia selit kat sini. Korang boleh letak mic atas ni sekali. Okay. Ada kat tepi boleh. Okay. Kiri kanan boleh. Macam tu lah. Kelemahan dia, kalau korang pegang macam ni, dia macam berat sikit lah. Lebih kepada macam nak pokok dia macam. Tengok macam tu lah. Macam pokok. Macam pokok dah mati macam tu. Saya prefer untuk dia punya tapak dia. Ni mini tripod macam ni ni. Kalau untuk nak stay okey. So kalau kau nak pegang, nak blok macam tu, nak pegang macam ni eh. Jalan-jalan macam tu. So agak berat sikit lah. Kan jari kan macam lenguh jalan balik kerai macam tu. Susah pula kan. Untuk ni saya prefer kau tukar lah. Sama ada kaki nak pakai yang 3-way daripada GoPro tu ke. Ataupun nak pakai. Nak pakai ini pun okey ngam. Kaki sotong. Siapa yang kaki sotong. Okay. So kat sini dia ada dua saiz. So promo ni aku. So dekat benda ni pun sama. Korang boleh tengok link dekat description dekat bawah. Yang ini saiz tak silap medium rasanya ni. So ini large, saiz besar. So beza dia korang tengok bola dia nampak. Kecil besar. So ini dia fleksibel sikit lah. Boleh macam berbelit macam kaki sotong macam tu. So dekat atas saya tak boleh nak pasang sebab terlupa nak apa ni bawa klip dia. Kalau korang buka yang kaki ni sambung dekat sini, mungkin dia kukuh sikit lah. Kalau stable korang pegang kan. Okay, jadi itu untuk setup yang ketiga. Okay, itu korang tengok yang untuk GoPro kan. Jadi saya akan tunjuk pula yang untuk phone. Okay. Yang dia punya holder phone ni, yang setahun saya beli hari tu, dia sekali dengan tripod ni. Untuk setup macam ni dia boleh je. Kau nak pegang senang macam tu kan. Jadi saya untuk kalau nak setup phone, saya cadangkan lah untuk korang adaptkan dengan mic. Okay, mic saya pakai mic. Ini mic clip. Saya panggil mic clip daripada Boya eh. Daripada Boya. So mic ni ini. Ini panjang wire ni 6 meter. Oh iya yeah. 6 meter. So dekat sini dia ada function dia. Kalau korang tengok tu dia ada dua. Dia ada smartphone dengan dia ada kamera. So kalau kamera tu kalau saya pasang dekat GoPro, saya akan on untuk kamera. Macam DSLR apa semua tu. So kalau untuk phone kau pakai, kalau off je, pakai smartphone. Okay. So benda ni dia clip. Ni clip. Kau boleh clip kat sini. Kau boleh clip. And then kau boleh dia 3.5 jack ni just masuk je. Apabila kau dah masukkan mic ni, kalau kau tengok function, susah nak tunjuk. Tu. Dia akan keluar macam headphone macam tu. Dia hands free. So maknanya benda tu dah connect lah. So kalau korang record pakai mic ni sekali, better sikit lah. Walaupun smartphone tak pakai apa ni orang panggil, tak pakai DSLR punya kamera, tak pakai GoPro, tapi dengan ada je mic ni, adapt sekali. So korang punya video tu quality lah sikit. So orang tengok macam clear apa semua eh. Dengar pun jelas. Saya beli yang mic Boya tu, dapat push back macam ni. Okey. Boya ni. Yang ni pun saya tak tahu dia dibagi sekali ke apa ni. Ni. Ini biasa ni untuk mic yang macam kau tengok dekat kenduri kahwin tu. Dia ada benda dia cucuk dekat mixer kat belakang tu. Oh salah. Ini push back lain. Ini push back dia. Dia kecil sikit. So untuk benda ni kau tengok dia punya ni, benda ni berat sikit. So kalau kau nak kerja dia clip kat sini. So kalau korang nak pakai mic ni dia agak leceh sikit lah. Wire nampak berserabut je ni. Korang kena kemaskan tu macam saya sendiri. Kalau untuk video-video yang korang tengok yang video saya sebelum ni, yang saya pakai mic ni, dia ada contoh dia. Nanti korang boleh tengok contoh dia. Ini contoh dia. Jadi assalamualaikum dan selamat bertemu lagi di channel saya. Okay, jadi itulah contoh yang hasil dia pakai, saya pakai mic ni. Okay guys, jadi untuk setup yang kedua untuk phone sama juga, korang boleh pakai tripod ataupun korang boleh pakai yang tripod kecil punya. Okay. Jadi yang dia macam ni lah. Macam ni setup dia. Nampak dia tak ada clip apa untuk mic ni. So macam korang macam nak bercakap apa semua, korang hala macam ni je. Sedar-sedar ni macam mana? Awak macam mana? Dia macam tu je. Korang macam boleh buat macam interview macam tu. Kalau macam korang serabut yang benda merah ni, korang boleh buka. Kalau kau buka benda merah ni memang sebiji macam interview TV lah. Bagaimana dengan pandangan cik? Benda macam tu. Untuk korang nak tahu apabila korang masukkan jack dekat sini, wire dia. So sama je, korang boleh tengok dia punya function dekat atas tu. Tu, dekat atas tu
dia akan keluar logo macam headphone tu. Bermakna benda ni functional tu. So untuk nak kepastian lagi, korang try record testing tu. Lepas tu play balik. Clear tak dengar? Beza ke tak dengan biasa dengan pakai mic ni? Tapi mic bulu ni serius lah. Dia betul kan saya cakap, dia tak pernah mengecewakan. Tapi untuk video saya pakai mic ni pun ada contoh dia. Korang boleh tengok video dekat bawah tu. Dekat bawah pula. Adalah video tu. Korang tengok video tu. Jadi korang guys jangan lupa subscribe Big Zul. Subscribe, jangan lupa untuk tekan button subscribe kat tepi tu, loceng tu jangan lupa tekan. Dan loceng tu jangan lupa beli sekali. Beli sekali pasang. So kalau suka video ni tekan button like. So segala button kat bawah tu korang tekan je. Okey, jadi itu untuk video contoh dia. Okey. Jadi itulah untuk video saya untuk kali ni. Simple. Saya bagi tahu untuk setup saya pakai apa semua. Korang pun yang nak try, boleh try untuk setup ni. Dia bergantung kepada poket lah. Tak semestinya barang tu mahal, ori, bagus. Tak semestinya barang murah itu tak bagus. So korang nak beli semua accessory, nak setupkan untuk sendiri semua, ikut pada poket dengan bajet masing-masing lah. Saya cadangkan. Jadi kalau untuk nak nak ambil pada contoh setup saya pakai apa semua, apa ni, untuk nak vlog, boleh ambil setup saya punya. Hujan dah berhenti dah. Jadi untuk video kali ni, okay, saya Nizul dan jumpa anda di lain video. Assalamualaikum. Bye.